Tahanlah pada panas, panas apa yang
Kapayon. Anak Kapayon gede ka. Tunduk ka. Rasa 5. Supaya tidak terlanjur, tidak menangis selama acara, supaya acara akan dilaksanakan di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dalika la ayatin li qaumi yatafakkarun al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasaha lillah wa ankaha lillah faqad tahaqqa wilayatullah azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat hidayah, inayah, serta ridhonya. Di kesempatan pagi hari yang cerah ini, di hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, bertempat di Kopi Jaya Kopi, kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa bertatap muka, kita semua bisa bersilaturahmi dalam acara akad dan resepsi pernikahan Eva Komalasari, putri dari Bapak Ade Rustandi almarhum dan Ibu Popon Komaria almarhumah, dengan Ilham Nurhidayah, putra dari Bapak Dede Rustidayah dan Ibu Yani Putiah. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kebaginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, yang khususnya yaitu calon mempelai pria, kami selaku keluarga besar dari Bapak dan Ibu Sahibul Hajat, keluarga jembar Bapak Ade Rustandi almarhum beserta Ibu Popon Komariah almarhumah, yang hari ini
diwakili oleh Bapak Dedeang Rahmat serta Ibu Alida Istawati, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan seluruh tamu rombongan dari calon mempelai pria di tempat ini. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda pembuka di acara kesempatan kali ini untuk acara delegasi pernikahan Eva Omarasari serta Ilham Nurdi Yahya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan saya Siti Ramadan yang akan memandu seluruh rangkaian acara di kesempatan kali ini. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita dengarkan dan simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Kojima. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nil tu rabiyakum majizah.
Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma hamir lisani bi dzikrika wa qalbin bi khasyatika wa sirrin bi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni al-hadits. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada saat ini dua keluarga besar Bapak Dede Nur Hidayat, Ibu Yani Pujiani, dan keluarga besar Bapak Ade Rustami almarhum, Ibu Kokom Komariah almarhumah, pada saat ini bisa bertemu muka bertatap wajah pada acara yang sangat luar biasa, pada acara yang sakral, yaitu walimah nikah akad pernikahan putra putri kita, yaitu Ananda Ilham Nur Hidayat dengan Adinda Eva Komalakari.
Mudah-mudahan acara ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat sampai kepada kita, semoga kita mendapat syafaat darinya. Bapak Ibu, terutama keluarga besar calon pengantin wanita. Adapun maksud dan tujuan rombongan keluarga calon pengantin laki-laki keluarga besar Bapak Dedek Hidayat datang ke tempat ini, insya Allah ada empat maksud. Yang pertama, menghubungkan tali silaturahmi antara keluarga Bapak Dedek Hidayat dengan keluarga Bapak Dedek Sandi almarhum. Mudah-mudahan keberkahan kajian Allah melimpahkan kepada dua keluarga besar dan kepada kita yang sama-sama hadir. Kemudian selanjutnya, selain bersilaturahmi, yang kedua tiada lain menyerahkan calon pengantin laki-laki yaitu Ananda Ilham Nurhidayat, diserahkan kepada keluarga Bapak Adelus Sandi almarhum Ibu Kokong Komariah. Dan yang ketiganya, mengaturkan tanda mata sesuai nama tali katin simpaikan es bagi keluarga calon pengantin laki-laki, mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat, terutama bagi calon mempelai wanita Ananda Eva Mahabari. Selanjutnya, yang keempat, Ongan datang ke sini ingin menyiapkan tanaan akademika antar Ananda Hidayat dengan Papa Malam. Dan sekaligus akan berusahaan Ananda Hidayat dengan benda Papa Malam. Tak resmi dari pasar, dia mudah-mudahan bahan biasa. Malam, Allah, tanggap sama takdir, tanggap dia sama segeran, dan lalu menimbang doa Tuhan kuasa. Demikian, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz Jenal Arifin SPDI selaku perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria yang sudah menyampaikan maksud dan tujuan datang ke tempat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengar dan simak bersama sambutan dan penerimaan dari keluarga besar calon mempelai wanita yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Uri. Kepadanya dipilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa yahdillahu fala mudilla lahu wa yudhlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa siratul qadirin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna aqrabakum indallahi atqakum. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adikahu sunnatun paman rogi bahas sunnati pada samini al-hadis. Terima kasih pada saudara pengacara yang telah memberikan waktu pada kesempatan pagi hari ini.
dan juga yang kami hormati calon rombongan teman mempelai dari pengantin pria. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pernikahan, diantaranya adalah Ananda Ilham Hidayat dan Eva Komalasari. Sebelumnya lanjutkan, saya mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita dua keluarga besar Bapak Dede Nur Hidayat kali Ibu Yani Pujani beserta keluarga besar almarhum almarhumah Bapak Adarustadi beserta Ibu Kokok Komlasari, ketika pada hari ini adalah akan menyaksikannya dua insan hamba Allah yang akan dinikahkan oleh walinya. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan puji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia pada kita sekalian. Berkat rahmat dan pertolongan kita bisa pada hari ini melaksanakan acara pernikahan, di antaranya adalah Ananda Ilham Hidayat bin Bapak Dede Nur Hidayat kali beserta Ibu Yani Pujiani, kepada Ananda Eva Komalasari binti Bapak Adarustadi almarhum. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, pada sahabatnya, sampailah pada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh pada ajaran yang beliau sampaikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili daripada keluarga besar almarhum almarhumah Bapak Ade Rustadi beserta Ibu Kokom Komalasari. Pada hari ini adalah arus nyambut kedatangan dari calon mengantai pria, yaitu adalah Ananda Ilham Nur Hidayat bin Bapak Dede Nur Hidayat beserta Ibu Yani Pujian. Pada kesempatan pagi ini ada beberapa hal yang akan saya simak yang telah tadi sampaikan dari perwakilan orang tua calon mempelai pria, dan caranya satu silaturahmi, dua silaturahan itu jadi, dan yang ketiga silaturahmat, yang keempat silaturahmat. Ini adalah semuanya akan saya terima insya Allah pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Pengulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong telah hadir, maka saya menerima sepenuhnya apa yang disampaikan tadi dari perwakilan orang tua calon mempelai. Ya insya Allah Ananda Ilham Nur Hidayat kepada Eva Komalasari binti Bapak Seseni pada hari ini akan dinikahkan oleh walinya, yaitu dari kakaknya Ananda Eden. Insya Allah mudah-mudahan acara berjalan lancar. Barangkali yang dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sekian, dan lagi mohon maaf atas segala kekurangan dalam kenaikan ini. Mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan Allah memberkati pada kegiatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak terima kasih kepada perwakilan dari calon mempelai wanita yang tentunya sudah menerima apa tadi yang sudah disampaikan dari keluarga besar calon mempelai pria. Salah satunya tadi yang disampaikan atau diberikan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita adalah tanda kasih sayang. Untuk itu saya persilakan untuk maju ke depan untuk melaksanakan simbolis hantaran kepada Ibu Aida Siskawati dan juga Ibu Yani Pujiani
kami persilakan untuk langsung menuju ke depan untuk melaksanakan simbolisasi. Selanjutnya kami persilakan untuk bersilaturahmi, silakan untuk bersalaman terlebih dahulu. Ditahan bu, katanya ingin berusuhan. Dengan terburu-buru sekali lagi. Iya, masih ditahan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Aida Sitrawati dan Ibu Yani Pujiani yang telah melaksanakan simbolis antaran, dan kami persilakan kepada kedua keluarga besar. Keluarga besar dari mempelai pria dan juga keluarga besar dari calon mempelai wanita, kami persilakan untuk bisa berbaris estafet tentunya untuk memberi kepada keluarga besar dari calon mempelai pria dan juga keluarga besar dari calon mempelai wanita, tentunya dibantu oleh rekan-rekan dari Abi Wedding Organizer. Kami persilakan dan doa restu terlebih dahulu kepada bapak dan juga ibu. Terima untuk diberikan kelancaran di sebelah sini yuk. Nah, kan silakan. Iya, punya. Jaga, ganteng, ya. Ayo Ham. Calon istri yang akan menjadi taat kepada suami itu apa yang menjadi yakin Ayo Ham itu untuk mempunyai istri apa? Suaminya yang soneko. Terus apa siap-siap berjuang berbakti menjadi suami yang terawat. Amin, gitu ya. Jadi udah mantap di hatinya ya. Soal waktu itu gak jadi masalah ya. Mau kenal sehari, dua hari, mau langsung nikah, kalau hati udah yakin, insya Allah ya. Jodoh ini adalah yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi keluarga yang mawaddah warahmah dan juga sakinah. Amin. Sudah berapa lama tidak bertemu dengan Eva? Satu minggu. Kalau bahasa dulunya itu apa bu? Di pinggir ya? Terus ya? Nah, di pinggir. Tapi video call berjalan lancar apa enggak? Enggak aja. Berarti satu minggu enggak ketemu ya? Kangen? Kangen. Hari ini akan spesial. Silakan untuk balik badan dulu di sebelah sini. Okay. Nah, biar nanti surprise ya. Kejutan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan sama-sama menyambut kedatangan calon mempelai wanita. Baik hadirin yang berbahagia, mari kita sambut. Ini dia calon mempelai wanita, Eva Komala. Baik, sudah terlihat dari kejauhan calon mempelai wanita yang tengah berjalan menuju ke hadapan calon suami. Untuk itu kami persilakan sekali lagi calon mempelai wanita untuk terus berjalan mendekati ke hadapan calon suami. Besar Allah yang telah menciptakan bumi atau dunia ini beserta isinya, dan seluruh isi di bumi ini berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada terang,
ada gelap, ada panas, ada hujan, ada suka, dan ada duka. Kemudian ada laki-laki dan juga perempuan. Dan kita semua yang hadir di sini akan menjadi saksi bersatunya dua insan hamba Allah yang akan dipersatukan dengan satu ikatan suci pernikahan. Baik, masih terus berjalan untuk Eva Komalasari, calon mempelai wanita kita yang luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih, adik tercinta sudah mengantarkan. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali. Baik, Ayu Ham sudah siap untuk melihat calon istrinya? Insya Allah siap ya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, hitungan ketiga, baru nanti bisa berbalik badan. Ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Silahkan. Untuk saling bertatap-tatapan, Ayoham, coba dilihat ini yang di depan Ayoham ini siapa? Istri, calon istri. Calon istri, ijab kabulnya belum, saking tenggangnya, saking bahagianya. Cantik, cantik banget. Soleha, soleha. Pilihan siapa? Pilihan sendiri sama mama sama papa. Pilihan sendiri. Sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Neng, ditutup, ditinggal, dilihat. Ini yang di depan Neng siapa? Suami ganteng. Bogohnya. Pilihan siapa? Sudah siap menjadi seorang istri yang taat kepada suami? Insya Allah. Katanya tadi dengar sendiri baru 5 bulan, betul? Saya sudah dengar alasan dari Ayoham, kalau dari Neng Epo, kenapa bisa memantapkan hati selama 5 bulan ini bahwa Ilham ini adalah calon suami terbaik, terhebat, tergagah, terganteng, bertanggung jawab. Alasannya apa? Insya Allah menjadi iman kata yang amin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan prosesi akad nikah Eva Komalasari dan Ilham Nur Hidayat. Disilakan Ilham terlebih dahulu untuk menempati kursi yang sudah kami sediakan. Baik, selanjutnya calon mempelai wanita Eva Komalasari, kami persilakan juga untuk menempati kursi yang sudah kami sediakan di area akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi ahlalika wa nadaba ilai wa haruma sifa wa wa'ada alai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antihul ayyama minkum masalihina min ibadikum wa dimaikum. Inya kunu kukara'a ilmullahu bilaqadri wa allahu wajibun alim. Alayah Bapak-Bapak Ta'ala wa min ayatihi anakhamu'in al-Fatihum ajwajan tasunum ilaiha wa ja'ala wa inakun mawadzata wa rahmah inna fidal kala ayatil yom yatafas darun. Alayah Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kun ahul mar'atu yarwain lima liha walihan sabiha walidah maliha walidiniha pari-pari datikin dan bagian dan al-hadith wakon pola aydon ya masalah syarabah
Hadirin wa hadirat serta para undangan yang berbahagia yang kami hormati, keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki dan juga keluarga besar dari pihak pengantin wanita yang sama-sama telah hadir dalam rangka untuk menyaksikan sebagian tanda-tanda serta kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan jodoh hambanya. Dua sejodoh yang sangat serah di antaranya tercinta Ilham Nur Hidayah dan adiah tercinta Pak Komal Sari, di mana mereka berdua ini akan menjunjung tinggi sebagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui prosesi upacara menikah. Karena itu mudah-mudahan asal yang akan digelar pada kesempatan ini dari awal sampai akhir selamanya mendapatkan kelancaran dan juga barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, langkah baiknya seraya mari kita panjatkan dulu sujud dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang atas pertengahannya pada saat ini kita dipertemukan dalam rangka menyaksikan sebagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan juga salat dan salam mudah-mudahan selamanya tetap terlimpah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, hadirin atau kami hingga kepada kita selamat umatnya. InsyaAllah yang kedua, hati ini bagi anda merupakan momen yang indah saat berikut sejarah dalam perjalanan kehidupan yang berdua, karena anda akan merupakan kebiasaan menuju masa dewasa yang akan mengikuti tanggung jawab menjadi pemimpin seorang istri. Dan hari itu sudah kami sempatkan ini merupakan Allahumma barok Allahu laka wa barok alaika wa jama bainakuma fil khair. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma rabbi habli minas solihin, rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka samiu du'a. Robi ta'ala muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal wa barakil wali wal wali mu'minin yawma yaqumu hisab. Allahumma alif baina wa baina kamala ka baina huma yusuf jalaiha. Allahumma alif baina wa baina kamala ka baina huma ali bin hadi talib di majahra. Allahumma alif baina wa baina kamala ka baina nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jadal kubra. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah bi barakati Quran al-Fatihah. Hadirin serta para undangan yang berbahagia, alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, baru saja berlangsungnya prosesi ijab kabul antara wali dan pihak pengantin laki-laki telah berlangsung dengan baik dan lancar dan juga memenuhi kepada kriteria syarat agama. Oleh karena itu, atas kesaksian daripada para saksi sudah menetapkan mereka berdua, Ananda Ilham Nur Hidayat dan Dina Eva Komasai, sudah dinyatakan resmi menjadi pasangan suami istri yang sah secara syarat agama Islam dan juga undang-undang penuh bagi Ananda yang telah menjadi syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, dimohon Ananda berdiri sebentar berhadap pada depan dalam rangka menyatakan kawin sebagaimana tadi sudah diungkapkan dalam proses ijab kabul. Kami sampaikan kepada Ananda untuk diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Adinda Eva Komalasari, istriku yang tercinta, pilihan saya, ini suamimu, menyerahkan mas kawin sebagaimana yang telah disebutkan dalam ijab kabul tadi dan telah dibayar tunai. Saya mohon mas kawin ini supaya dapat dipergunakan dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Saya menerima
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alayhi wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi ya rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya ada Ilham Nur Hidayat, ikuti kata-kata saya dalam rangka untuk membacakan sebuah perjanjian atau dalam bukunya. Hal ini diminta laporan akan ke langsung yang dikasi oleh Arjinda Eva Komasari. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya akan nikah, saya yang bernama Ilham Nur Hidayat pada saat ini membuat perjanjian, yaitu bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya selaku seorang suami, dan selanjutnya akan saya pergauli istri saya yang bernama Eva Komasari dengan baik atau mu'asaro bil ma'ruf menurut ajaran syariah agama Islam. Selanjutnya saya membacakan perjanjian ini yang isinya empat macam sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yang telah disahkan oleh perjanjian saya untuk istri saya yang bernama Eva Komalasari. Ini lengkapnya dalam buku nikah ya, nanti dibaca. Secara singkatnya saja, dalam nama di atasnya ditandatangani. Ini adalah merupakan dokumen negara, harus ditandatangani. Pembuktian anda telah resmi pernikahannya dan tercatat di KUA Kecamatan Tarung Kidul. Kolom 1 ditandatangani. Kolom 1 itu bagian suami. Ya, alhamdulillah. Setelah itu ada di bawahnya. Ini dalam sipir. Mungkin nanti anak-anak akan menerima buku nikah. Kita di sana tangan selesai seluruhnya. Nah, buku nikah akan diterima. Takut. Nah, itu sebanyak. Ini lampiran-lampirannya belum di sana tangan. Sudah usah ke bawah ya. Sudah. Kemudian pihak pengantin wanita di kolom 2, hampir silakan. Kolom 2. Iya. Di atas nama. Kemudian di bawahnya. Iya. Nama. Tentu di tanda tangan, itu di dalam materai, kemudian di bawahnya lagi, ya, itu. Ya, kemudian setelah itu, kami perkenankan Bapak Wali, sekarang Bapak Wali, di kolom 3, untuk membuka tanda tangan. Di kolom 3 Bapak Wali Pak Deden. Kemudian saksi yang diperkenankan Bapak untuk membuka tanda tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Saksi kedua
Dimohon Bapak. Ini ada nama Bapak. Di 50 di bawahnya ini. Nah, kemudian saksi kedua. Pengantar dan tertinggal. Iya. Sebelumnya sudah dipandang lengkap saya selaku penutup petugas yang diberi tugas hari ini untuk menghadiri pernikahan di tempat ini. Ketua pernikahan Ananda resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Teluk Kidul. Hadir berbahagia rangkaian prosesi upacara akad nikah tentunya sudah dipandang cukup dan selesai. Mereka sudah nyatakan resmi jadi pasangan suami dan istri. Oleh karena itu, sebagai bukti Ananda telah menyatakan resmi, langsung saja buku nikahnya diserahkan kepada mereka dan juga dalam kiri kartu nikah. Kemudian ini untuk pegangan adinda yang juga dalam kiri kartu nikah. Tidak ada kata yang bisa disampaikan kepada mereka. Yang ada lain, mudah-mudahan Ananda selalu memberikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan usia, diberikan turiah keturunan yang soleh-soleh, disempurnakan dengan rezeki yang halal dan berkah untuk bekal ibadah kita kepadanya. Bahagia dunia, bahagia selamanya berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan kelapanya. Diakhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bilai topik wa hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan Ananda berdiri seluruh yang hadir sini untuk dipoto sebagai laporan kepada Kementerian Agama. Baik, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Parubong Kidul, Bapak Haji Abdul Halim, yang tentunya sudah memimpin prosesi akad nikah Eva Komalasari dan Ilham Nurhidayat.